Kasur Kapusur, fakta menegakkan kebenaran dan keadilan. Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah kembali gelar tasyakuran bedah rumah swadaya untuk sekian kalinya, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardito Wijaya, Camat Kecamatan Kalirejo Priyadi SIPMM, Babinsa Sertu Andung Gunawan, Kanit Binmas Bripka Rohmat Afandi, anggota DPRD Lampung Tengah dari FPKB Ashari, Kakam Poncowarno, Kakam Sri Purnomo dan Kakam Kalisari, serta Linmas, LPMK, BPK, PKK, Kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan perangkat Kampung Sridadi. Dalam acara tasyakuran tersebut, Kakam Sridadi Suroso Adi Saputro menjelaskan, bedah rumah swadaya ini sudah rumah yang keempat yang dibangun dari hasil swadaya, sedangkan di Kampung Sridadi ada 50 unit rumah tidak layak huni. Dengan hadir Bapak Wakil Bupati Lampung Tengah hari ini, semoga ada solusi untuk 46 unit rumah lagi untuk bisa dibangun agar bisa layak huni, jelas Adi. Di kesempatan itu, Camat Kecamatan Kalirejo Priyadi SIPMM merespon dan mensupport program bedah rumah di Kampung Sridadi. Kekompakan masyarakat dan perangkat kampung sangat luar biasa. Kekompakan ibu-ibunya, kekompakan perangkat kampung, membuat kita bangga, ujar Priyadi. Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah Dr. Haji Ardito Wijaya menyampaikan kekagumannya kepada masyarakat Kampung Sridadi Kecamatan Kalirejo. Kekompakan untuk membangun secara swadaya dan dikerjakan bergotong royong ini sangat luar biasa. Banyak hal saya dapatkan di Kampung Sridadi, banyak ilmu saya ambil dengan keguyuban, kekompakan perangkat dan masyarakat, dan ini akan saya bawa ke lingkungan tempat tinggal saya, ujarnya. Saya berharap semua kampung, terutama 17 kampung di Kecamatan Kalirejo dan di 311 kampung dan kelurahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, bisa membangun lingkungannya masing-masing bersama pemerintah daerah Lampung Tengah. Ini yang dapat kami bantu untuk jaringan, semoga nanti dengan menjalani rumah baru, keluarga ibu lebih damai, lebih nyaman, kemudian rezeki ini lancar. Terima kasih Pak, semua kampung itu ya, semuanya. Ini RSS masih di atasnya. Ya, pada hari ini selesai kegiatan sehari-hari di Pemda, saya mendapatkan informasi dari Pak Lurah, Mas Dewan, bahwa di sini ada warga kita, masyarakat yang akan meresmikan rumahnya karena mempunyai ruangan waktu. Kemudian saya datang ke sini untuk menghadiri, melihat sekaligus mengecek kondisi di tengah masyarakat kita, apa yang sedang terjadi sana. Ya, bedah rumah yang dilakukan di Kampung Sridadi ini bedah rumah dengan swadaya masyarakat kita. Mereka baik bahan maupun tenaganya, mereka dari gerakan masyarakat bersama-sama. Memang kita paham bahwa pemerintah tidak bisa membangun sebuah daerah sendirian, tetapi dengan gerakan-gerakan masyarakat seperti ini, saya sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
untuk masyarakat yang sudah bersama-sama dengan Bapak Haji Muhammad, Bapak Arif Taujia dan pemerintah daerah Kabupaten Lampung ikut membangun kabupaten yang kita cintai. Besar harapan saya bisa ditiru oleh seluruh kampung yang ada, bahwa mungkin sedikit bagi kita, mungkin tidak akan buat kita menjadi miskin, tetapi itu mempunyai impact yang besar buat mereka yang ada di luar. Sefri Widiansyah, reporter Televisi Sergap Buser, dari Lampung Tengah mengabarkan.